أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. الحمد لله، kita melanjutkan pembahasan 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran yang menceritakan mengenai ulul albab, di mana saat itu Rasulullah SAW, sebuah riwayat dari Bukhari dan Muslim, bahwa Ibnu Abbas beliau menginap di rumah Maimunah, bibi beliau yang juga istri Rasulullah SAW. Lalu Nabi di tengah malam beliau bangun, di mana beliau lalu kemudian mengusap wajahnya dan kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Lalu kemudian beliau melaksanakan sholat malam. Hari selain ya, yang juga dibawakan oleh Ibnu Katsir, di mana ya di sini Ibnu Umar bertanya kepada istri Rasulullah SAW, lalu istri beliau menangis karena menceritakan suatu peristiwa di mana saat itu dia lagi sedang bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Dzarini ata'abbadu li Rabbi azza wa jalla." Biarkan saya beribadah kepada Tuhan saya. Lalu saya katakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya suka bersama engkau. Nah, tapi ya, saya juga suka engkau beribadah." Lalu beliau mendekati girbah, beliau berwudu, lalu beliau sholat, dan beliau menangis sampai membasahi lihya beliau. Lalu beliau sujud sambil menangis. Lalu beliau berpaling, lalu beliau selesai sholat, beliau berbaring, ya, menghadap ke sampingnya, dan beliau juga menangis. Kemudian datanglah Bilal memberitahu datangnya sholat subuh. Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Padahal engkau sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa dosa yang telah dan akan datang." Apa kata Rasulullah SAW? "Waihak ya Bilal, celaka engkau wahai Bilal. Wa ma yamna'uni an abki." Apa yang bisa menjaga saya menangis, padahal telah turun kepada saya malam ini. Beliau bacakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardh." Nah, sampai selesai. Gitu ya. Apa kata beliau? "Wailun, celaka liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha." Orang yang membaca ini sebelum terakhir dari surat Ali Imran dan tidak memikirkannya. Nah, sungguh celaka orang yang tidak mampu, tidak mampu memikirkan 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Nah, artinya alangkah
kerasnya hati seorang yang mengaku beriman, sampai dia melewati 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran ini, dan dia tidak mampu memikirkan apa yang ada di dalamnya. Artinya dia belum sampai pada suatu kedudukan yang bisa berpikir. Dia hanya sampai pada kedudukan keadaan di mana dia hanya sekedar mendengar dan sebagainya, atau mungkin membaca dan sebagainya, tapi masih belum sampai pada derajat berpikir. Artinya orang ini kedudukan imannya, kualitas imannya masih kanak-kanak, belum dewasa. Jadi dia hanya sekedar membaca atau mendengar, tapi untuk bisa memikirkannya, belum. Makanya bersabda, sungguh celaka orang yang tidak menjadi dewasa, sejalan dengan dewasanya umurnya, sampai saat dia membaca firman Allah Ta'ala ini, tidak tertarik firman Allah Ta'ala ini, tidak bisa memancingnya untuk bisa berpikir. Nah, maka Allah Ta'ala yang sudah kita baca pada dua pertemuan sebelumnya, Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana orang beriman itu berpikir, lalu kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menyatakan pada ayat 195 bahwa Allah Ta'ala tidak meremehkan segala perbuatan yang sudah mereka kerjakan. Oleh karenanya pada ayat 196 Allah berfirman, Allah berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kalian itu terpukau, kagum dengan orang kafir yang kesana kemari. Jangan kita terpukau dengan orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu ya. Jangan kita terpukau dengan orang yang melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bukan suatu kemuliaan. Gitu ya. Itu bukan suatu kemuliaan. Melupakan Allah Ta'ala itu bukan suatu kemuliaan. Mengerjakan suatu perbuatan yang tidak ditujukan untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala, suatu kerugian. Gitu ya. Orang berbuat sesuatu yang tidak ditujukan untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala, suatu kerugian. Nabi Syu'aib itu mengingatkan kepada kaumnya, warjul yawmal akhir, harapan akan negeri akhirat, jangan ngurangi timbangan seperti ini bukan suatu kepintaran. Menzalimi orang itu bukan suatu kepintaran, gitu ya. Jangan menzalimi orang, gitu ya. Mencari dunia atau menzalimi orang itu sudah biasa saja sebenarnya, apalagi ditambah mencari dunia dengan menzalimi orang, bukan suatu kepintaran ini. Kerjakan perbuatan untuk akhirat, gitu ya. Warajul yawmal akhirah, gitu ya. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, gitu ya. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, gitu ya. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, gitu ya. Lalu kepada Qarun sama saja, gitu ya. Kaumnya nasihati dia, wabtaghi fi ma ataqaddara akhirah, carilah negeri akhirat, wala tansa nasib bagaimana dunia, jangan lupa bagaimana di dunia ini, gitu ya. Wala tabghil fasada fil ard, jangan menciptakan kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, Allah tidak menyukai kerusakan. Nah. Jadi kalau sudah seseorang itu seorang manusia, seorang kafir atau seorang beriman, mengaku beriman, tapi perbuatannya tidak ditujukan untuk akhirat, rusak dunianya. Nah, gitu ya. Kalau ada seorang kafir tidak mungkin cari akhirat, tapi orang yang mengaku beriman, hidupnya tidak ditujukan untuk akhirat. Anehnya, dunianya rusak. Padahal dia sudah kepingin dunia. Dia kepingin dunia. Tapi tidak ditujukan untuk akhirat, rusak dunianya. Meskipun dalam konteks, bahkan dalam konteks ibadah, orang yang tiga orang yang pertama kali dihadapkan di depan Allah Ta'ala, orang yang jihad, orang yang derma, yang kedua orang yang dermawan, yang ketiga orang yang memahami kitabullah, orang yang jihad ditanya, kamu kenapa kok jihad? Bila agamamu ya Allah, gadabta, kamu bohong. Kamu begitu supaya dikatakan seorang pemberani dan sudah dikatakan, silakan ke neraka. Orang yang dermawan,
untuk apa kamu sedekah? Ya, supaya mencari ridhamu ya Allah. Kadzabta. Walaupun begitu supaya dikatakan karim dan sudah dikatakan silakan ke neraka. Lalu orang yang memahami kita Allah, gitu ya. Untuk apa memahami kita Allah? Ya, cari ridhamu ya Allah. Kadzabta. Kamu berbuat begitu ada dikatakan kamu seorang alim dan sudah dikatakan silakan ke neraka. Ini orang berbuat baik loh ya. Ini orang berbuat baik. Jelas gitu ya. Jelas perbuatannya itu langka jihad gitu ya, dermawan, memahami kitab Allah, langka itu, bukan pedagang. Gitu ya, langka. Gitu ya, dalam konteks agama. Tapi itu pun tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak bisa merasakan atau mungkin belum merasakan kehebatannya Allah Ta'ala. Nah, sehingga ya bagaimana? Yang dia harapkan itu instan yang sekarang ini ada. Nah, baik mencari materi, sekarang ada. Berbuat dalam konteks agama, ya sekarang ada hasilnya. Lah. Kalau orang yang minta sekarang ada lah, ya tidak bisa. Orang sekolah dibayar, bagaimana? Gitu ya. Apa kerjaan Anda? Sekolah. Kenapa? Maksudnya dibayar kok. Tidak bisa sekolah begitu. Gitu ya. Kerjaan Anda ini apa? Kerjaan saya itu sekolah. Kenapa Anda kok sekolah? Karena saya dibayar. Nah, loh. Gitu ya. Sekolah itu ada di sekolah itu membayar. Nah, gitu ya. Sekolah itu membayar, mengeluarkan segede. Mungkin ada orang saya itu karena sekolah, gitu ya. Saya dibayar miliaran misalnya, tidak ada. Paling dikasih uang saku, ya mungkin. Nah, gitu ya. Dikasih uang saku, diberi fasilitas. Tapi untuk digaji ya tidak. Nah, gitu ya. Lain dengan orang kerja cari uang. Nah, memang dia dapat uang dari perbuatannya lah. Ini lain lagi, lebih hebat lagi. Dalam konteks agama, nah, itu tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan anehnya dunianya juga rusak. Allah telah katakan ayat 197, mata'un qalil. Itu sedikit, akhirat dunia ini sedikit dibanding akhirat. Nah, sedikit. Ketika dunia ini dibanding akhirat sedikit. Nah, tapi kan kita tidak tahu. Nah, begitu ya. Kan kita tidak tahu. Tidak tahu bahwa akhirat itu besar. Nah, karena ukuran kita, itu materi. Begitu ya. Tapi kalau ukuran kita itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala, enggak lain. Saya berbuat bukan untuk mencari ridhonya manusia. Saya berbuat bukan untuk hawa nafsu, karena hawa nafsu tidak. Saya berbuat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Anda apa sudah melihat surga? Enggak pernah lihat saya. Nah, gitu ya. Pernah lihat surga? Belum. Takut pernah lihat neraka belum? Nah, itu ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Malaikat datang pada majelis semacam ini. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat tadi, mereka itu sedang ngerjakan apa? Nah, sedang membahas firman-Mu ya Allah. Mereka itu kepingin apa? Ya, kepingin surga. Sudah tahu mereka? Ya, tidak tahu ya Allah. Nah, bagaimana kalau tahu? Ya lebih-lebih lagi. Nah, lalu mereka takut apa? Takut neraka ya Allah. Sudah pernah lihat neraka? Ya belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka lihat neraka? Ya lebih takut ya Allah. Nah, sampaikan kepada mereka bahwa saya sudah memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan dan saya melindungi mereka dari apa yang mereka takuti. Nah, begitu loh. Jadi jangan kita meremehkan gitu ya, perbuatan yang kita kerjakan ini. Nah, kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Kita tuh diawasi oleh Subhanahu wa taala, dinilai oleh Subhanahu wa taala itu. Apakah kita itu sudah merasa mulia? Nah, gitu ya. Apakah kita tuh sudah merasa mulia, gitu ya, sebagai hamba Allah taala? Nah, ya kalau kita itu mau menjadi mulia, jadilah orang yang mulia karena memuliakan Allah taala, lo begitu mestinya. Ya, gitu ya. Kalau kita kepingin mulia, jadilah orang yang mulia karena memuliakan Allah Ta'ala. Jadi mulia kita. Nah, jadi mulia sahabat. Jadi sahabat. Mereka merasa mulia sebagai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak merasa terhina, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, merasa mulia mereka. Ini yang penting, yang patut kita camkan dalam diri kita. Sebab banyak orang
yang mereka itu mencari dunia, mahal hasilnya, harus benar-benar mengeluarkan biaya yang begitu besar, tenaga yang begitu besar untuk bisa merasa mulia, lo bayangkan, untuk bisa merasa mulia, usahanya besar, gitu ya. Lalu kemudian summa ma'wahum wa bi'sal mihad, ma'wahum jahannam bi'sal mihad, kembalinya itu ke neraka dan sejelek-jelek tempat kembali. Apakah mereka itu gitu ya, berbuat jelek? Mereka dalam Al-Quran berkata, ma kunu na'mal min su. Ya. Kami di dunia tidak berbuat jelek. Ya. Dan masuk penjara loh di dunia. Dan masuk penjara. Gitu ya. Dan masuk penjara. Gitu. Mereka dihormati sebagai orang yang berjasa misalnya. Tapi kok di akhirat masuk neraka mereka. Gitu ya. Heran mereka. Gitu ya. Karena dulu mereka di dunia mengabaikan. Gitu ya. Mengabaikan segala peringatan Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu di dunia mereka membiarkan diri mereka, menyombongkan diri mereka. Kenapa ya? Bisa begitu. Karena mereka masih punya banyak dosa lah. Tidak mungkin ada orang dilumuri dosa, berlumuran dosa hatinya lalu kemudian tiba-tiba bisa menjadi menerima agama Allah Ta'ala, tidak bisa. Gitu ya. Makanya kita pun sebagai orang beriman oleh Allah Ta'ala gitu ya, lewat nabinya diajarkan untuk yang banyak istighfar. Wahai manusia, kata Allah Nabi SAW, bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Karena saya dalam satu hari bertobat gitu ya, 70 kali, istighfar 70 kali. Gitu ya. Beliau selalu istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok begitu? Karena beliau menyadari bahwa segala kenikmatan, ya, kenikmatan yang beliau rasakan tidak sebanding dengan ibadah yang beliau berikan. Ya. Besar nikmat yang beliau terima lah. Nah, kalau orang itu tidak menyadari lah, tidak menyadari ya. Tidak menyadari besarnya nikmat yang dia terima, apa mungkin dia mau membayar dengan ibadah? Ya tidak mungkin. Nah, berarti dia tidak tahu. Jadi orang tahu itu siapa? Orang tahu itu adalah orang yang tahu bahwa dia diberi kenikmatan. Nah, kenikmatan apa? Ya kenikmatan petunjuk. Nah, kalau dikasih petunjuk kenapa? Ya jadi mulia. Oh berarti orang itu orang mulia. Dia merasa mulia karena dia dimuliakan Allah Ta'ala sebagai orang yang dikasih petunjuk. Merasa mulia dia. Sama dengan misalnya ada orang disekolahkan, senang dia disekolahkan. Gitu ya. Kenapa lo? Saya disekolahkan, ilmu saya bertambah lo. Gitu ya. Saya disekolahkan, ilmu saya bertambah lah. Senang dia terima kasih. Tapi kalau dia tidak ngerti, wah, dia apa sih sekolah lagi? Saya tidak sekolah juga, income saya besar kok lah, misalnya. Gitu ya. Buat apa sekolah? Kalau orang ngerti nilainya bertambahnya ilmu itu berarti bertambahnya kemuliaan, mau dia belajar. Tapi karena dia tidak mengerti, dia tidak mengerti. Loh kok bisa tidak mengerti bagaimana? Ya karena dia tidak punya patokan. Tidak punya patokan dia. Apa itu kemuliaan tidak tahu dia, tidak ngerti. Oleh karenanya kita membaca Al-Quran, agar kita punya patokan, oh ternyata yang disebut manusia yang sebenarnya itu ya yaitu ulil albab, ya. Yang mereka itu selalu memikirkan gitu ya Allah Ta'ala, memikirkan ciptaan Allah Ta'ala lah, gitu ya, dipikirkan Allah Ta'ala itu iya ya, Allah Ta'ala itu sangat Rahman Rahim ya, Allah Ta'ala itu begini lah, lalu ciptaan Allah Ta'ala dipikirkan gitu. Selalu merenung, berpikir gitu. Orang yang mampu menggunakan akalnya untuk memikirkan sesuatu, itu orang hidup namanya. Gitu ya. Bukan orang yang diatur pikirannya oleh orang lain loh. Tidak merdeka itu namanya. Gitu ya. Kalau ada orang pikirannya diatur oleh orang lain, tidak merdeka aja. Gitu ya. Diatur oleh informasi dari orang lain. Supaya pikirannya itu dikuasai oleh orang lain. Kalau sudah orang itu pikirannya dikuasai orang lain, tidak ada kemerdekaan. Nah. Ayat 198. Lakinil ladzina taqaw. Tetapi orang yang bertakwa, Allah Ta'ala katakan,
lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Nah, buat mereka itu jannatun tajri min tahtiha al-anhar, negeri surga yang mengalir sungai-sungai padanya. Khalidina fiha, selamanya. Nuzula min indillah, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma indallah khairun lil abrar. Apa yang Allah taala siapkan itu baik untuk abrar. Apa itu abrar? Gitu ya. Ibnu Umar berkata, innama samahum al abrar. Oh, di sini ada sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, innama sumu al abrar li'annahum barru al aba wal abna. Disebut al abrar, gitu ya, berbakti, orang yang berbakti karena mereka berbakti kepada orang tuanya dan juga baik kepada anak mereka. Nah, kama anna li walidayka 'alaika haqqan. Nah, sebagaimana orang tuamu punya hak pada dirimu, kadzalika li waladika 'alaika haqqun. Begitu juga gitu ya, untuk anakmu juga punya hak pada dirimu. Nah, gitu ya. Jadi disebut abror karena dia memenuhi haknya orang tuanya dan anaknya. Disebut abror karena dia memenuhi haknya, hak orang tuanya dan hak anaknya dan hak istrinya tentunya. Nah, dan haknya setiap orang, haknya tetangga, haknya hewan, haknya tanaman. Nah, memenuhi haknya setiap orang dia. Begitu. Gitu ya. Di sini ada sebuah Al-Baqarah membawa sebuah riwayat bahwa suatu kali Abu Khattab gitu ya, berkata, saya menemui Rasulullah SAW, gitu ya, beliau di atas hasir, gitu ya, sebuah hamparan, gitu ya, yang kosong, di bawah beliau ada, di bawah kepala beliau ada wisada bantal, gitu ya, bantal yang dari serabut, gitu ya, ya baik, lalu, gitu ya, sewaktu beliau bangun membekas pada pipi beliau ini. Nah, saya menangis. Umar Khattab melihat Nabi begitu menangis. Umar Khattab yang sudah hidupnya begitu sederhana menangis dengan Nabi SAW. Mayubki katanya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna Kisra wa Kaisar. Gitu ya. Kisra di Persia, Kaisar Romawi, ya Rasulullah. Kafir. Kafir. Tidak beriman, tidak sholat. Dikasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, fi mahum. Wa anta Rasulullah, kami ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Sidratul Muntaha ketemu Allah taala. Lah, gitu ya. Lah mereka ini kafir ya Rasulullah. Ama tardo an takuna la dunya wal akhirah. Wa gitu ya. Wa Umar, apa kamu tidak ridho buat mereka di dunia gitu ya wal akhirah, dan kita di akhirat. Lah, Haris Islam mengatakan afisyak anta ya Umar, kamu masih ragu-ragu lah. Gitu ya. Begitu. Jadi Umar bin Khattab itu melihat Nabi keadaannya, contoh, masal. Nabi orangnya begitu jauh dirinya dari dunia. Begitu ya. Maksudnya Umar bin Khattab itu jangan terlalu jauh dari dunia. Begitu ya. Maksudnya Umar bin Khattab jangan terlalu jauh dari dunia. Begitu ya. Maksudnya Umar bin Khattab itu jangan terlalu jauh dari dunia. Maksudnya begitu. Maksudnya Umar bin Khattab, Nabi ini terlalu jauh sampai sebegitunya. Sampai sebegitu yang terlalu jauh, ya tidak apa-apa lah, gitu. Karena hati beliau tenang lah. Kalau orang itu hatinya tidak tenang lah, gitu. Meskipun tempat tidurnya dari lateks, wah, gitu ya. Nanti kasurnya secara teori orang ini kalau meletakkan kepalanya langsung tidur, teorinya begitu. Begitu tidur langsung muncul angka-angka di kepalanya lah, gitu. Oh, itu belum bayar lah, itu hafal, saya hafal kok dia itu belum bayar. Oh, sudah tanggalnya ini lah, gitu ya. Sudah, pakai catatan hafal saya lah, gitu ya. Muncul angka-angka di kepalanya, nanti sholat ya muncul angka lagi, begitu ya. Nanti kafanya ada angkanya akhirnya lah, gitu ya. Motifnya angka akhirnya, gitu ya. Motif kafannya tuh dolar, pound sterling barangkali begitu lah. Begitu ya, ada apa lah, gitu ya. Dunia ini mau dinikmati seberapa banyak lah, gitu ya. Dunia ini mau dinikmati seberapa banyak lah, begitu ya. Apa mungkin misalnya, ya, begitu ya, misalnya barangkali ya, kita ke dokter, dokternya bilang, wah, Anda ini kurang menikmati dunia, tidak mungkin lah, begitu ya.
jangan makan gorengan, tempe jangan digoreng, tahu jangan digoreng, sudah tempe tidak boleh digoreng, bayangkan. Gitu ya. Anus daging udah boleh, daging kambing lah. Makan apa lah? Begitu ya. Roti, oh itu tepung lo ya, bahannya. Begitu ya. Jadi makan kurma barangkali lah. Begitu ya. Paling bagus selesai kurma dan air al-aswadan. Selesai. Ya tidak bisa lah. Begitu ya. Itu yang terjadi. Jadi kemampuan kita untuk menikmati dunia ini ya memang terbatas lah. Begitu ya. Apakah kalau kita itu karena tempat tidurnya gitu ya, mahal barangkali. Gitu ya. Ini kalau yang ini 4 juta. Kalau ini sebentar tidur bangun, Pak, ya. Nah, kalau ini 40 juta, oh, enggak bisa bangun. Oh ya, jangan, enggak bisa bangun. Ada apalah. Gitu ya. Ada batasnya orang tidur itu lah. Loh, lain mimpinya, sudah mimpi ya sama saja. Begitu ya. Jadi ya sama saja lah. Bukan cuma Anda tanya orang-orang kaya lah. Anda bagaimana tidur? Gitu ya. Ya sudah sama saja. Gitu ya. Bukan lalu tidak bisa bangun. Nah, hilang uangnya nanti kalau bisa bangun. Nah, gitu. Itu yang telah terjadi. Nah. Baik. Ayat 199. Wa inna min ahlil kitab. Nah, memang. Di antara ahlil kitab itu. Laman yu'minu billah. Nah, gitu ya. Di antara ahlil kitab itu. Ada yang beriman pada Allah Ta'ala. Wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Yang diturunkan kepada kalian, diturunkan kepada mereka. Khashi'ina lillah. Nah, mereka itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang, gitu ya. Ada orang ahlul kitab yang beriman. Kenapa kok beriman? Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kok bisa takut? La yashtaruna bi ayatillah samanan qalilan. Lihat di sini. Mereka itu tidak menjual ayat-ayat dengan harga yang murah lah. Ini suatu jawaban bahwa mereka tidak mau menukar akhirat mereka dengan dunia. Tidak mau mereka. Nah, gitu ya. Mereka mencari akhirat. Nah, gitu ya. Mereka mencari akhirat. Jangan sampai karena mencari akhirat. Jangan sampai karena mencari dunia, nah, lalu kemudian akhiratnya hilang. Oh, enggak. Nah, begitu. Jangan sampai karena mencari dunia, akhiratnya hilang. Oh, enggak. Nah, begitu ya. Ya, dunia. Oh, kita di dunia sekarang ini. Kita di dunia sekarang ini. Begitu ya. Jadi, apapun yang kita kerjakan, meskipun diniatkan untuk akhirat, ya dunia dapat. Nah, tapi anehnya, orang yang tidak ingin, tidak berniat mencari akhirat, hanya dunia saja. Anehnya tidak dapat dunia. Nah, begitu ya. Kenapa? Karena terjadi ketidakseimbangan. Nah, gitu ya. Terjadi ketidakseimbangan. Nah, bisa begitu. Karena dia Allah Subhanahu wa taala diproyeksikan untuk hidup di akhirat sekarang. Karena dia Allah Subhanahu wa taala diproyeksikan untuk hidup di akhirat lah. Tapi dia minta sekarang. Gitu ya. Dia Allah Subhanahu wa taala diproyeksikan untuk hidup di akhirat selamanya. Nah, tapi dia minta sekarang. Nah, bayangkan. Ya. Diproyeksikan Allah Ta'ala untuk hidup di akhirat selamanya, tapi mintanya sekarang. Sekarang ya sudah, tidak dapat banyak kalau sekarang. Kenapa? Ya tidak cukup. Kemampuan kita menikmati dunia ini tidak besar. Nah, jadi meskipun apa yang kita miliki itu banyak, tapi bukan berarti lalu kita mampu merasakan semuanya, tidak bisa. Terbatas kemampuan kita. Nah, gitu ya. Daripada waktunya dipakai untuk merasakan dunia dengan hawa nafsu, yang tentunya pada ujung-ujungnya adalah kegelisahan. Nah, bisa gelisah ya, karena dia merasa ada yang belum terpenuhi. Apa belum terpenuhi itu? Belum terpenuhinya yaitu ketenangan. Ketenangan apa? Ya ketenangan karena mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu belum dia temukan, belum dia rasakan. Sehingga dia harus mencari sesuatu yang membuat dia menjadi tenang. Begitu. Baik. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka itu Allah Ta'ala siapkan pahala di akhirat nanti. Jadi, mereka ini contohnya di sini misalnya An-Najasyi. Nah, gitu ya. An-Najasyi adalah seorang raja di Habasyah.
yang saat itu Nabi SAW mengirim sahabat untuk hijrah ke Habasyah karena mereka di Mekah sudah tidak memungkinkan lagi. Dan Nabi tahu dengan diberitahu oleh Ta'ala tentunya bahwa di sana itu ada raja yang adil. Begitu ya. Nabi tidak mengatakan bahwa di sana ada raja yang beriman, tidak. Nah, lihat di sini. Perhatikan di sini. Nah, gitu ya. Pada titik ini perhatikan. Nabi mengirim sahabat yang beriman untuk minta perlindungan kepada orang yang tidak beriman tapi baik orang itu. Nah, gitu ya. Begitu loh. Jadi orang itu bisa baik meskipun tanpa iman kadang-kadang. Nah, ada lagi orang ngaku beriman tapi menzalimi orang beriman, loh, kan aneh itu. Nah, begitu ya. Orang yang tidak beriman bisa, contohnya Najasyi. Begitu ya. Najasyi di Habasyah, di Ethiopia, Nabi meminta sahabat untuk hijrah ke sana karena di sana ada seorang raja yang adil. Nah, begitu ya. Meskipun dia tidak beriman, Nabi minta sahabat pindah ke hijrah ke Habasyah bukan karena di situ orang beriman, tidak. Karena di situ ada orang yang beragama Nasoro rajanya yang adil. Nah, yang diharapkan dari keadilannya inilah bisa seseorang mendapatkan naungan. Gitu ya. Kalau di Mekah ya memang orangnya menyembah berhala. Baik. Di sana saat berangkat ke sana dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Gitu ya, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nabi itu begitu. Kalau ada suatu misi yang penting, keluarganya dimajukan. Nah, misi yang seolah menggantikan beliau, keluarganya dimajukan. Ja'far bin Abi Thalib berangkat. Nah, orang Quraisy ngerti Ja'far berangkat, datangkan Amr bin As. Nah, begitu ya, head to head ini. Nah, begitu ya, sama. Nah, begitu ya. Orang Quraisy ngerti kalau dikirim orang biasa, ini Ja'far pinter. Nah, ini Bani Hashim, Bani Abdi Manaf. Lah yang ini Bani Umayyah. Nah, dipertemukan di depannya raja. Nah, di situ Amr bin As bilang, ini orang menyatakan bahwa Isa, Yesus itu, Isa itu bahwa adalah orang biasa, bukan Tuhan. Nah, begitu ya. Lalu dijelaskan. Lalu Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam. Nah, begitu ya. Langsung Raja Najasyi meneteskan air mata dia. Nah, gitu ya. Apa yang kamu sampaikan, gitu ya, hampir sama, gitu ya, dengan ukurannya tongkat saya ini. Nah, gitu ya, tidak jauh-jauh. Nah, dalam arti apa yang kamu sampaikan itu benar, sesuai dengan yang ada dalam pikiran saya. Nah, gitu ya. Berikan mereka kesempatan tinggal di sini. Nah, cocok dia dengan kebenaran. Karena dia sudah menyiapkan hatinya untuk condong pada kebenaran. Nah, orang Quraisy yang sudah melihat Nabi sejak kecil tidak menyiapkan hatinya untuk kebaikan. Nah, mereka menyiapkan hatinya untuk dunia. Nah, dan itu diketahui oleh Nabi SAW. Nabi ngerti. Makanya waktu mereka itu masuk Islam, nah, waktu orang Quraisy tokoh-tokohnya masuk Islam, oleh Nabi SAW dikasih 100 unta. Nah, Nabi ngerti. Orang ini semuanya, gitu ya, masih ada dalam hati mereka itu materi. Jadi bagaimana? Jangan kesusu disuruh beriman. Waktu beriman dikasih materi. Nabi ngerti. Orang ini masih dalam jauh dalam ulubu hatinya itu masih ada materi. Nah, begitu ya. Jadi waktu mereka kafir, mereka mempertahankan, gitu ya, dunia mereka karena takut hilang akan dunia mereka. Mereka menolak kebenaran. Kalau Najasyi tidak, oh enggak, ya, saya sudah jadi raja kok, ya, saya raja kok diatur rakyat. Nah, saya condong pada kebenaran, saya masuk Islam. Adapun rakyat yang tidak mau masuk Islam, ya biarkan saja lah. Ini contoh orang merdeka. Lain hanya dengan penguasa Romawi. Nah, penguasa Romawi, Kaisar Romawi, dia tahu Islam ini benar. Tapi waktu dia mau masuk Islam, oleh kaumnya dicegah. Ya, tidak jadi masuk Islam dia. Tapi dia sempat mengirim hadiah kepada Nabi SAW. Nah, dia sudah tahu Islam ini benar. Mau masuk Islam, dicegah dia.
dia takut kehilangan kehormatannya. Nah, begitulah ceritanya. Begitu ya. Kalau Raja Najasyi tidak. Nah, dia tidak takut kehilangan kehormatannya. Tidak takut kehilangan dunia dia. Karena dia sudah menyiapkan hatinya selalu berada pada kebenaran. Sebaliknya. Nah, sebaliknya Raja Kaisar dari Romawi ini. Ya memang sudah baru saja mengenal adanya Tuhan yang di langit. Tuhan yang satu. Nah, itu pun masih terkontaminasi. Karena dia terima agama Nasoro. Nah, waktu dia mau terima Islam, nah, agak kesulitan. Lain hanya dengan Najasyi. Nah, dia sudah merasa bahwa ini tidak benar. Kalau Tuhan ini tiga tidak benar. Nah, dan sudah sejak lama. Sebaliknya, orang Romawi sudah sejak lama paganisme, syirik. Nah, sehingga dia mereka agak kesulitan berpindah dari yang syirik kepada yang tunggal. Ya. Ditambah lagi mereka sudah terbiasa, tergiur dengan kenikmatan duniawi. Ini bahayanya orang yang hatinya tidak terkondisikan. Ya, gitu ya. Tidak terkondisikan untuk mengarah pada kebenaran. Sehingga waktu kebenaran itu datang hanya sampai pada di kepalanya saja. Nah, ya saya tahu, tapi hati saya tidak siap. Nah, gitu ya. Otaknya bukan akal, otaknya. Di sini otak, di sini akal. Gitu ya. Di sini otak, di sini akal. Lah, gitu ya. Otak itu bisa berguna, berfungsi, bermanfaat kalau akalnya hidup. Nah, kalau akalnya mati, ya otaknya seperti robot. Nah, robot itu punya otak, tapi tidak punya akal. Robot itu punya otak dia. Disuruh ngerjakan begini, bisa, gitu, bisa. Tapi tidak punya jiwa dia. Karena dia mati. Lah, akal itu hidup. Nah, gitu. Akal itu hidup. Akal itu merdeka, begitu. Innallaha sari'ul hisab, Allah Ta'ala itu cepat sekali balasannya, gitu ya. Jadi saya kembali kepada Najasyi tadi, Nabi mensolati Raja Najasyi waktu dia meninggal dengan empat takbir dan memohonkan ampun kepadanya, itu yang terjadi. Nah, dan Allah Ta'ala katakan Allah Ta'ala itu sari'ul hisab, balasannya cepat sekali. Nah, artinya begitu kita berbuat baik, begitu bukan berbuat baik saja, ya, kepingin berbuat baik. Nah, kepingin berbuat baik, terbersit dalam pikiran kita, saya kepingin berbuat baik, sudah Allah Ta'ala balas. Kenapa ya? Gitu ya. Karena sebenarnya amal soleh kita itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagaimana? Jadi begitu, gitu ya, kita itu berbuat baik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, langsung dibalas. Kenapa? Karena itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, tergantung kita, yang mau kita pilih apa? Yang mau kita pilih ridhonya Allah Ta'ala atau ridhonya manusia? Yang kita pilih ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau ridhonya manusia, yaitu keridhoan awan nafsu kita dan lain sebagainya. Begitu. Kesimpulannya, ayat terakhir. Ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru. Nah, wahai orang beriman, sekarang kalau kalian sudah beriman, sudah tahu yang sabar. Nah, begitu ya. Meskipun kita itu senang beribadah, menikmati beribadah, tapi bukan berarti lalu beribadah itu sesuatu yang nyaman, yang enak. Tidak. Nah, isbiru. Nah, begitu ya. Di dunia ini jangankan beribadah. Pakai hawa nafsu pun belum tentu enak selamanya. Kalau kita hidup di dunia ini sekarang, ya, selalu kita godakan hawa nafsu, tidak selamanya enak. Nah, begitu ya. Kita misalnya terus-menerus kita gunakan hawa nafsu, apalagi kemudian kita menjadi nikmat selamanya. Tidak. Ada yang tidak beres. Nah, begitu ya. Jadi kita balik. Jadi dengan demikian, agama ini, nah, gitu ya, agama ini, agama Islam yang dianut oleh orang Muslim, nah, gitu ya, menyeimbangkan apa? Kejelekannya orang kafir. Andai kan orang kafir itu di dunia ini tidak ada orang beriman, tidak ada orang yang ngajak kepada kebaikan, oh hancur orang kafir itu. Terus menerus. Ya, mereka dalam keadaan berbuat jahat. Tapi orang beriman memang tidak ada contoh. Mereka buka aurat, kita tidak. Mereka minum khomer, kita tidak. Mereka makan babi, kita tidak. Lah, begitu ya.
Mereka berbuat maksiat seluruhnya, kita tidak. Lah. Sehingga mereka bertanya, loh, orang beriman, orang muslim itu kok tidak berbuat begini ya? Sebenarnya ya memang itu salah sebenarnya. Tapi kita ini kok tidak berbuat seperti orang muslim ya? Lah. Itu menjadi acuan buat orang kafir. Kita ini oleh Allah Ta'ala dijadikan menjadi mulia karena kita itu karena kita, perbuatan kita menjadi acuan buat orang kafir. Lah, iya, orang beriman itu ya. Orang beriman itu kerjanya sholat, beribadah. Tapi rezekinya tidak pernah habis ya. Nah, gitu ya. Orang beriman itu santai ya. Beribadah. Gitu ya. Subuh sudah bangun beribadah. Nanti tengah hari sholat lagi. Nah, nanti mau dekat sore sholat lagi. Waktu senja sholat lagi. Malam sholat lagi. Sholat terus, rezekinya kok banyak ya. Nah, begitu ya. Kita ini yang, gitu ya, mereka yang tidak beriman nih, datang ke negerinya orang beriman, mencaplok tanahnya lah, mencaplok hasil buminya, dikuras terus tidak habis-habis lah, begitu, kasih pajak yang tinggi segala, kok tidak habis, bagaimana ya caranya ya, gitu ya, dirampok terus tapi tidak habis-habis lah, begitu ya, dia terus dikuras, gitu ya, ratusan tahun, gitu ya, bukan 90 tahun, tidak, sudah 400 tahun mungkin, nah, gitu ya. Tapi dia ambil terus tapi tidak habis-habis lah. Itu karena mereka beribadah. Lah, orang kafir tidak beribadah. Begitu ya, main bola lah. Gitu lah. Orang kafir main bola lah. Lalu minta Allah Ta'ala ngasih rezeki, tidak bisa. Lah, begitu ya. Ya, kalau orang beriman, gitu ya, tengah-tengah main bola, sholat ya lah. Begitu ya. Habis main bola, sholat lagi lah. Begitu ya. Selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah. Tidak ada khamar, tidak ada narkoba, tidak ada babi, tidak ada. Lah. Jadi mereka Allah Ta'ala ridhoi dengan selalu ada rezeki kepada mereka. Itu yang menjadi pertanyaan buat orang kafir. Kenapa ya orang-orang beriman ini selalu Allah Ta'ala beri rezeki? Ya, karena mereka minta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Warabitu. Nah, warabitu ar-ribat. Ar-ribat itu adalah berjaga malam, gitu ya, berjaga malam untuk menjaga waktu peperangan, itu namanya ribat, gitu ya. Warob itu juga ada ribat itu menunggu sholat, itu juga ribat namanya, antara zuhur dan asar, asar maghrib, maghrib isya itu juga ribat, begitu ya, antara zuhur, asar, asar maghrib, maghrib isya itu juga ribat. Seseorang yang duduk di tempatnya menunggu waktu sholat ditulis sebagai orang yang sholat. Nah, gitu ya. Di sini Nabi SAW bersabda, ala adunukum ala ma yukafir az-zunub ala khotaya. Mungkin saya beritahu apa yang bisa menghapus dosa. Isbaghul wudhu ala makarih. Menuangkan air wudhu pada waktu yang tidak enak. Kemudian, wanti dhorus sholat pada sholat. Menunggu sholat. Nah, fadzalikumur ribat. Itulah ar-ribat. Nah, begitu ya. Itulah yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah bermanfaat. InsyaAllah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.